Untuk mencari saudara kita yang mungkin saat ini belum ditemukan. Ya, kita berdoa semoga usaha ini ada titik terang yang untuk kita bisa sama-sama ketemu sehingga bisa kita bawa untuk bisa kita makamkan di darat. Saya kira ini saja. Sekali lagi terima kasih bantuan Bapak-bapak sekalian. Jadi untuk sampai dengan sore hari ini, tadi kita sudah coba, kemungkinan akan kita coba yang kedua kali. Tapi nanti begitu sudah kita buatkan gelombang buatan, baru kita secara beramai-ramai serentak menyisir arah ke utara melawan arus. Tapi supaya kita sama-sama aman, saya harapkan bapak-bapak pengertiannya untuk bersimpan dulu, biarkan si rider Basarnas membuat gelombang buatan. Bisa dipahami bapak-bapak ya? Coba yang kedua kali. Tapi nanti. Aku sih udah bangi dan ramil aja. Apa kamu tuh? Gak ikut.